Okey, tu je untuk hari ni. So, sebelum kita habiskan meeting ni, korang ada apa-apa cadangan tak? Saya, bos. Pada pendapat saya, untuk kita tingkatkan sale, apa kata kita buat video? Video tu kita kena cantik, lawa. Lawa? Dulu dating aku tak ada pun lawa, serabai je. Eh, apa masalah kau? Bos, saya ada cadangan lagi bernas, bos. Untuk promote brand kita, apa kata kita panggil artis, bos? Macam Imam Maimbong ke? Baru boleh go. Eh, leh kau. Daripada dulu tak pernah berubah. Dah ada awet pun setiap pandang perempuan lain, kan? Ui, kau apa hal? PMS. Asal kau nak Emma juga? Banyak je kan artis kat luar tu. Macam Diana Faizah, Siti Analiza. Eh, sabar. Jangan gaduh-gaduh, eh. Korang dua jangan gaduh. Ada cadangan lain tak? Bos. Saya rasa saya setuju dengan cadangan Nas tu. Sebab... Kau pun sama kan? Asal kau nak backup dia pula? Tantang kau yang suruh Nas tu backup dengan aku kan? Dasar lelaki tak guna. Hey, sebab kau kita break, okey? Dulu aku nak kau masak udang, masak petai. Kau tak letak petai. Aku nak petai lah. Hey, please lah. Apa petai-petai ni? Exotic tau tak? Dah lah busuk pula tu. Yang busuk-busuk ni lah yang kau suka, kau tahu? Bila masa lah? Kau tu yang terkejar nak kat aku dulu. Hey, kau yang start dulu. Kau yang minta nombor telefon kat member aku. Kau. Siapa yang suka siapa dulu lah? Kau yang ngorak aku dulu. Dasar kucing sangat. Bila pula? Masa ni. Itu dulu. Kau apa nak gungkit? Tak boleh move on lah tu. Sesudahlah tu. Korang ni bergaduh je. Kenapa kapal satu department? Macam budak sekolah tahu tak? Benda peribadi macam ni pun nak masuk dalam meeting. Betul tu, bos. Kau diam. Kau pun sama je. Dia nak udang masak petai, kau masak je lah. Apa susah sangat? Ha? Tak maaf sekarang. Tidak dua-dua aku pecat. I nak minta maaf sebab dulu I tak masakkan udang masak petai untuk you. Okay lah. I pun tak maaf juga sebab dulu I asyik pandang perempuan lain je kan. Jom get back. Ish, geli aku dengan korang ni. Bruh.